Gak usah pusing, tenang aja. Apaan tuh? Tara! This is sambal uni. Dan tadi sambal cumi, gue mau lu cobain semua varian sambalnya. Ini ada sambal teri. Terinya mantep-mantep banget, guys. Dia berarti anak ketiga, teri. Iya lagi, jokes gue gak masuk lagi. Masya Allah. Emang apa bayar sekarang? Ya ampun gue, gimana ya? Gak punya solusi, tenang aja. Gue orang lagi lapar, gue tekam lo lama-lama. Serem ya? Gue punya solusi. Kalau lo lapar, nggak usah pusing. Kalau ya, lo ada, gini ya bu ya. Kalau lo cuma ada nasi di rumah, nggak usah pusing, tenang aja. Apaan tuh? Tara, this is sambal uni. Nih, satu buat lo. Ini sambal apa? Teri. Nih ada sambal cumi sama. Aku main cumi dong. Ini mana sih? Woi, jangan dua-duanya dong, woi. Agak ngelunjak anak ya. Anak kos, anak kos. Eh, anak kos lapar ya, bukan? Paling. Nah, ini ada yang apa ini? Ayam suwir. Suwir. Sambal ayam suwir. Ayam tuwir. Suwir. Suwir ayamnya kakek-kakek. Sambal cumi sama juga sambal teri. Iya, ini sambal teri. Kita nah, cobain kali ya satu-satu ya. Ini semuanya. Kemasannya juga kecil. Kemasan saset, kucing-kucing. Enggak dong. Jadi enak dibawa kemana-mana, gampang dibawa kemana-mana. Gitu. Lu mau cobain yang mana dulu? Mau cobain yang cumi, penasaran. Yang cumi. Mana yang cumi? Ini cumi yang matak di tangan. Tapi tenang aja, gue bawa banyak. Hahaha, jangan diambil semua, maling. Yaudah, gue udah, sumpah ini anak kos gak bisa sabar. Udah yuk, langsung aja kita makan ya. Masih ada satu lagi. Nih kita buat. Coba yang cumi ya, guys. Oh. Buat pecinta. Sambal. Ini harus ditusuk pakai ini. Gak usah, gini aja. Piye, Tondo. Oh, do. Iya. Oh, yo. Anak kos yang tidak seperti anak kos ya. Baunya enak banget lagi. Goreng enak. Baunya enak banget. Wow. Ini adalah oh my god. Tuh, aduh, gua udah ngiler duluan lagi. Nah, kalau yang tadi sambal cumi, gue mau lo cobain semua varian sambalnya. Ini ada sambal teri. Terinya mantep-mantep banget, guys. Dia berarti anak ketiga, teri. Iya lagi, jokes gue gak masuk lagi. Bukan gak masuk, emang otak gue aja agak rada ini. Agak lapar, Bu. Oh iya. Biasa orang lapar galak, ini lapar, blow on. Belum dong, masih ada satu lagi, sabar, tahan. Jadi tuh, lihat deh, tuh terinya, terinya gak pelit. Mantep banget, guys. Terinya gak pelit ya.
Yang satu lagi sambal tuwir ya. Hah? Ayam tuwir. Ayam suwir. Ini yang ketiga itu ada dari ayam suwir. Ini kita buka dulu ya guys ya. Buka, buka, buka. Sini. Sini, kamu jadi tuan putri aja hari ini, oke? Okay? Gak gitu dong. Ini yang ayam suwir. Suwir. Tuh, guys. Ini yang ayam suwir. Ayam suwir. Ini cuminya aja tebel-tebel. Terus terinya juga tebel-tebel banget. Tebel-tebel kayak dompet. Amin. Amin, amin. Nah, ini ayam suwir. Ih, ayamnya banyak banget, say. Dia nggak pelit lauknya loh. Tuh. Wow. Ini cocok banget buat kalian yang mau bawa sekolah. Kalian mau bawa mau buat piknik. Pulang kampung. Nah, boleh tuh. Kan biasanya tuh kalau orang Indonesia tuh makan nggak afdol kalau nggak pakai sambel. Nah, ini nasi sama sambal aja kayaknya tuh udah menggugah selera banget. Ini udah jadi menu andalan akhir bulan. Yoi, betul banget. Bisa cepet. Oke. Bisa cepet. Sudah selesai Tuan Putri, sekarang silakan dicicip. Bismillahirrahmanirrahim. Aku mau cicip dulu yang pertama dari cuminya ya. Boleh. Sabar, tahan. Udah menggugah selera sekali. Wah, kurang banyak nih gue pakai cuminya deh. Mantap banget. Masya Allah. Oh my god guys, beneran enak. Jujur, gue ini pecinta pedas. Dan ini tuh pedasnya enak, pedasnya nagih. Bener-bener nagih banget guys, ini gak bisa berhenti. Ini cumi-cumianya. Ayam suwirnya juga gak pelit dia. Kameramen, kameramen, ah. No. Pedes naiki. Sambal ini the best banget ini. Tari-tari. Tahu gak sih kadang-kadang rasa pedes yang pedesnya tuh rasanya tuh belakangan. Yang jadi yang kedulanan rasanya tuh rasa enaknya. Bener-bener naiki. Naiki banget guys. Biasanya kan rata-rata kadang tuh sambal cumi sambal teri itu kadang terinya tuh keras gitu kan. Ini terinya tekstur yang gak terlalu lembek dan gak terlalu keras, ini pas banget. Semua lauknya no pelit-pelit lauk. Tuh banget. Mau tambah lagi sambalnya? No. Sendoknya nih. Ini apa? Mau cumi lagi deh. Ini gambilin. Buat kalian yang akhir bulan juga dompetnya tipis, ini kalian langsung aja order. Karena ini cocok banget, apalagi kalau buat kalian yang sarapannya harus berat ya. Nah, bisa nih. Ini lidah-lidah orang Indonesia cocok banget sih. Lihat sambelnya. Wow. Nggak peduli gue tangan panas, yang penting enak. Itu makan sambal. Dia bumbunya juga nggak pelit, rasanya enak, pas, nggak keasinan. Gue sampai nggak bisa berkata-kata loh, makan aja. Gue mau yang ayamnya lagi. Kalau emang dasarnya tuh, aku tuh kan emang kurang suka sama teri ya guys. Tapi di sini terinya itu enak banget. Aku iya kan? Bisa nerimanya. Terinya tuh nggak terlalu keras, nggak terlalu
lembek gitu, jadi lembek, kayak enak gitu. Terus nggak terlalu asin banget gitu. Pokoknya pas, jadi aku bisa nerima di mulut aku. Aku cocok banget nih. Apalagi ini buat cewek-cewek lagi PMS. Biasanya suka pengen yang pedes-pedes kan, pas nih. Sambalnya cocok banget. Dimakan pakai nasi, dimakan pakai nasi aja tuh udah enak banget kan? Gak bisa berhenti. Kenapa? Mau lagi? Kalau mau lagi, lo bisa pesen di sini. Oke. Jadi udah tahu kan harus pesan di mana? Cus, buruan order. Kalian juga harus order ya guys, biar bisa samaan makan kayak kita. Enak banget ini menunya. Nggak jadi nggak berasa akhir bulan nih begini nih. Enak soalnya. Kalau kata orang Sundanya mah, ngunah. Emang pusat, eh. Ngunah pusat, ey. Yaudah guys, gitu aja. Mau lanjut makan ya. Yoi, lanjut makan lu guys. Bye-bye. Bye.